Yes, itu dia Nurul Depp dengan album Perancis. Aha. Kalau kita bercerita pasal album antarabangsa ni, ini juga ada satu single antarabangsa nak share dengan diorang ni semua ni. Dengar ceritanya, lepas Dazrin ni, dia join Gempak Superstar. Nampaknya dia sekarang lebih serius nak cuba nasib sebagai penyanyi pula. Dan sekarang ni sebenarnya, dia mengusahakan single untuk pasaran antarabangsa. Panjang Alik cakap ni. Single terbarunya tu bertajuk No Champion. Yes. Nak tahu tak, Dazrin kata dia sebenarnya lebih minat tau kepada nyanyi. Tapi dia dapat rezeki berlakon. Yes. Berlakon dulu. Lepas tu, sekarang dia naklah menyanyi. Yes. Memang orang kata sekarang trend kan, pelakon nak jadi penyanyi. Yeah. Macam Yaya pun dah masuk music video, nyanyilah pula. Suara Yaya ni mahal sangat tau. Istimewa. Tak boleh nyanyi dekat siapa-siapa. Amboi. Habis sejak dekat siapa je boleh dengar? Dekat kawan-kawan. Dekat kawan-kawan lah. Kawan-kawan. Orang istimewa lah tu. Okeylah. Dah. Banyak. Jom kita bersama dengan Dazrin. Amboi. Love suara. Okey, lepas tu kita nak tanya pula perkembangan terkini. Seorang pelakon telah menjadi seorang penyanyi. So, single terbaru. Alhamdulillah, baru lepas dapat merakamkan satu lagu berjudul No Champion bersama dengan Vest Bros yang bakal dilancarkan di pasaran antarabangsa, insya-Allah kan. Tapi itu pun kita minta daripada fans semua doakan yang baik-baiklah supaya benda ni dapat berjalan dengan lancarnya. Tapi macam you sendiri kan, kenapa you macam ada inspirasi ataupun teringin untuk mencuba benda baru? Apa yang push you to try something new? Because kita seringkali dinamakan sebagai anak seni. Jadi bila Daz nak pegang nama anak seni tu, bukan saja sebagai seorang pelakon, Daz kena cabar diri Daz sendiri untuk bakar semangat Daz untuk mencuba benda-benda baru. Itu adalah pembakar diri Daz. So, apa yang you buat untuk improvekan your vocal? Okay, macam Daz, ramai yang tak tahu sebenarnya Daz lagi minat menyanyi daripada berlakon. Tapi lakonan punya dunia dah buka dulu pintu untuk Daz. Jadi Daz mendalami dulu bidang lakonan. Dan sekarang ni alhamdulillah, selepas dah menstabilkan diri dalam bidang lakonan, orang pun dah mula mengenali Dazrin Kamarudin. Jadi Daz cuba untuk mendalami minat Daz pula. Sebagai seorang penyanyi, kita nak cuba cungkil bakat tu kan. Kalau yang mana yang flaws tu, biasalah kita baru nak mula kan. Tapi itulah macam aplikasi sebagai Smule semua tu membantu. Sebab kita boleh dengar balik mana kita punya flaws and mana kita punya yang tak sedap semua tu kan. Jadi practice lah. Practice makes perfect. Itu je. Hari-hari ke seminggu kat rumah? Selalu. Sedap tak sedap? Sedap.